Testing, testing, 1, 2, 3. Testing. Testing, assalamualaikum. Testing, assalamualaikum. Dan what's up, geng? Kita mau testing ni. Action. DJI Action 2. Sama ada punya gambar tune dan juga suara dia, dia dapat tangkap capture suara atau tidak. Terasa kalau gambar memang tune lah, sudah dinafikan. Cuma agak berat sedikit sebab dia kasih gam di area side. Kan saya kira area ni visor. Jadi ni mau testing ya. Sebab dia punya isu DJI Action 2 ni, dia punya isu bateri apa ni, body dia cepat panas. Memang tidak dinafikan lah, memang dia cepat panas. Dan dia boleh juga guna external mic, tapi guna yang wireless punya. Saya sudah try guna adapter mic Insta360 Go 2, bukan Insta360 1R saya punya dulu. Saya sudah try, memang dia tidak dapat detect lah untuk suara, dan dia tidak ada lambang untuk microphone. Tapi saya nak pastilah kalau saya terlepas pandang. Dan kalaupun dia boleh masuk mic, dia tidak sesuai bagi saya lah, dia tidak sesuai untuk pasang mic. Sebab dia lubang untuk adapter mic tu bukan di body yang ini, ada satu lagi yang second screen punya tu. Di sana lah memory card, di sana lah juga untuk charge ataupun kasih masuk tu type C. Yang sekarang saya pakai ni, dia tidak ada lubang untuk type C dan juga memory card. Jadi maksudnya dia akan automatic save di dalam ni, dalam body yang pertama. Saya panggil dia ni body yang pertama lah. Dia ada satu lagi body yang kedua untuk memory card dan juga type C. Ya, kalau isu dia apa ni, sekarang isu dia ni dia cepat panas. Jadi cara dia ialah kasih open lah beginilah, kasih open dia begini supaya angin, supaya ada angin, dia sejuk sikit lah. Jadi bila dia sejuk sikit, jangka hayat dia untuk panas tu akan lambat. Jadi saya akan test right pusing-pusing sini bagaimanakah keadaan ketika bila petang-petang maghrib. So dia punya tangkapan cahaya dia dengan langit biru dia, dengan dia punya angle wide, ultra wide. Sekarang ni dia saya guna ultra wide 180 resolution, 60 fps, rock steady. Jadi kalau rock steady, dia akan buat dia punya ultra wide lah, luasan untuk angle dia tu luas. Masih nak pasti suara saya jelas ataupun tidak. Inilah kita mau test nanti nih. Harap-harap saya punya suara dapat didengar. Jadi bila dapat dengar, dia macam satu bonus lah, satu bonus untuk saya tidak perlu lagi guna mic. Sudah right. Cuma body memory untuk yang body yang pertama ni dia tidak banyak. Dia hanya dapat menampung 22 gig kalau tidak silap. Memori card body yang satu, body yang nomor 2.
itu ya lah dia punya kerugian dia. Sebab saya ingat memory card tu boleh masuk di dalam body yang pertama, rupanya di body yang kedua. Sana lah untuk cas, body kedua tu sana lah untuk cas, sana lah juga untuk memory card. Lepas tu body yang kedua dia tu, kalau kita cabut, dia tidak boleh jadi remote control. Kalau ISA 360 Go tu, tu dia boleh jadi remote control. Yang body dia tu kan, casing dia tu boleh jadi remote. Yang ini, body yang kedua ni bila cabut dia tidak dapat connect. Dia tidak boleh jadi remote. Nah, itu je lah saya tengok dia punya problem. Mungkin harap-harap lepas ni DJI boleh kasi update sikit dia punya firmware kan. Firmware. Sekarang saya sudah ride lebih berapa minit ni, harap-harap dia tidak begitu panas. Kurang sikit lah panas dia, asal sebab angin kan, angin masa ride. Jadi saya rasa itu je lah video sedikit review ringkas dan juga footage pada waktu maghrib. Pas maghrib sikit lah, angin pun terbenam sudah. Jadi jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih. Yang penting, okey banget.